Nih kita cecelkan ya nih dengan sambal belacan nih buatan Mama Mimin ini. Sedap kali ini guys. Pas ini makan siang nih guys. Bismillah. Assalamualaikum. Halo teman-teman suka buah-buahan. Nah kali ini kita mau ngambil jering lagi. Nah kita mau ngambil jeringnya di sana guys. Nih tukang panjat nih Pak Tuha. Jadi dua ya guys. Masih bujang. Nah ini guys buat jeringnya guys banyak guys. Nah ini kita pakai kayu buat ngambilnya guys. Buat galah. Nih guys, lagi dipanjat sama LD nih. Kau tukang videonya. Tukang manjat ini. Nih guys, jengkolnya nih banyak. Bawa anu. Sampai lupa ditekan. Nah nih guys, kita ambil ya. Ini yang udah ditogok. Apa itu togok? Togok itu guys di tebang. Di tebang. Tebang setengah. Guys. Ini udah tua kayaknya. Siapa tahu bisa di rendang. Di rendang ini. Kita lihat ya. Nah, nih. Bisa kan nih di rendang nih? Bisa. Nanti kan di konten selanjutnya ya. Nah, nih guys, peta yang kita ambil nih kita jadikan lalapan. Nih kita mau makan dulu. Nih menunya sederhana aja. Yang penting ada kerupuk guys. Enggak, yang penting bersyukur guys. Ini udah alhamdulillah banget nih. Ini kita mau makan dulu ya. Nih kita cecelkan ya nih dengan sambal belacan nih buatan Mama Mimin ini. Sedap kali ini guys. Pas ini makan siang nih guys. Mungkin teman-teman yang belum makan, mari makan ya. Dan mungkin nafsu makannya lagi nggak mood. Nah semoga dengan video ini jadi ikutan lapar dan ikutan makan. Ini kita mau makan dulu ya. Bismillah. Pasti teman-teman yang di rumah suka juga makan jering untuk lalapan. Thank you.
Alhamdulillah ini kita udah makan, makannya lahap sekali guys. Ini lalapan jering, wah enak sekali.